Selamat siang. Kita baru sampai dari Makassar, dari bandara langsung menuju ke stasiun Gambir. Karena hari ini kita lanjut main di Indramayu. Jadi kita jalan ke Indramayu naik kereta. So, kita ketemu di Indramayu ya. Ponges amat kok, Kak. Ngantuk ya. Empat ya? Satu dong. Nyenyak banget sih tidurnya. Iya, aku masih mau tidur lagi tetap. Sing ngantuk, Shay. Featuring Meli Bano, ini adalah kota kedua di suara habis, udah boleh yang pas pertama. Kotanya apa? Tadi aku lupa gitu. Ini adalah Indramayu. Salah. Indra cantik. Yes. It's all up to you. Pengisi acaranya sampai Om Iwan ada saking banyaknya, kita nanggung cuma 45 menit dan kita bingung takut apa yang harus dikurangi. Oh my god, doa di event Barry ini menghibur ya, pokoknya menghibur lompat lagi kembali dari Bandung, saya dari Jogja, dua dari ini dan Jogja. Mudah-mudahan kita kembali ke rumah dengan selamat ke keluarga masing-masing. Amin. Amin. Kontak featuring Meli Mono, sukses! Ini ada tanggal 31 akhir dari tahun ini. Besoknya sudah tahun 2020. Apa resolusi Anda pagi ini? Jika aku bisa mengingatkan, lebih baik Anda menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita mau main film. Merayakan tahun baru. Ya, kebetulan juga hari ini mau makan. Kita juga kalah. Alhamdulillah. Ini kalau dari kemarin ulang tahun lah, kiranya kita tumpahin
Mas Oki habis lahiran, biasanya harus lakukan kelahiran anaknya. Selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga resolusi 2020 yang belum tercapai 2019 tercapai 2020. Amin. Mudah-mudahan kotaknya juga sukses, dilancarkan. Amin. Yang jelas 2020 adalah kotak new album rilis. Iya, udah semua sehati ini pakaian ini. Kalian dikasih tahu nggak? Katanya anak-anak kayaknya glamour pasti kali ya. Oke, langsung ini. Jadi, jadi pencahayaan di kamar itu agak-agak remang-remang dan redup-redang seperti hati yang udah lama nggak di kosong-kosong hati yang remang-redup. Terus akhirnya kita baru nyadar di sini setelah lightingnya sedang plong. Kayak ditabokin gitu loh. Masya Allah. Resolusi 2020 semoga yang pasti kalau ngomongin kotak-kotak kompak saya di situ di selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahan sehat selalu, banyak rezeki untuk kita semua, dan 2020 berarti nanti lahiran semoga sehat ibu dan bayinya. Resolusi 2020 tambah awet muda, bahagia, terus juga job makin limpah seperti air yang mengalir. Banyak yang orang-orang yang sayang sama aku. Cemburu suaminya. Gak apa-apa sih kalau sayang doang, sayang pakai hati banget. Buat keluarga kotak dan kotak hati, dilancarkan rezekinya, dilancarkan panggungannya, diberi kesehatan selalu, kekuatan selalu untuk terus kita melaksanakan pekerjaan kita dengan maksimal yang pasti. Selalu lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengaminkan semua permintaan anak-anak nanti maju semakin berkembang terbaik. Semakin sehat, rezekinya semakin lancar, terus. Stopin. Amin. 2020 kita semua sukses, sehat. Kotak featuring Meli Mono. Sukses. Kotak kasih ke surprise kerabat kotak atau kemana ya kan? Surprise tapi ini. Masih ada nggak yang kerabat kotak dulu kan banyak kan, masih yang fanatik yang gitu sampai kita ketemu kita aja nangis. Sekarang kita mau cari tahu orang udah ngefans sama kotak tapi belum pernah ketemu, komen dong di bawah spek. Siapa yang sudah terlihat sampai bandara? Rutinitas kita begini ya. Makassar acara apa ini? Makassar dapetnya waktu itu nggak ikut ya, kita kuliner. Maaf ya, pembalasan nih kayak megang kamera nih. Iya, akhirnya ikut Makassar. Akamsi, Akamsi juga. Suami Akamsi. Oh, double berarti ya, Alhamdulillah. Maksudnya Alhamdulillah dah masih rutin. Kalau gitu sih peraturannya. Jadi kita ada di Makassar, kita mau gantar nanti pulangnya kita mau langsung ke Makassar. Iya. Musik. Oh iya. Sama kak. Karena kalau misal daging itu sebenarnya nggak boleh dimakan sama nasi, benar nggak? Siap betul.
karena aku nggak tahu ya, tapi kebanyakan kalau tanya menurut dulu aku sempat ngurusin badan, tapi benar butuhnya googling sebenarnya benar, cuman orang Indonesia kebiasaan banyak-banyakan kan ya. Aku kan kelahiran Jerman, beda Jejer kau mah? Enggak, Jejer Sleman, kamu aku Sleman. Aku juga dekat LE, Jakarta, Lenteng Agung. Wanita itu terbuat dari tulang rusuk, iya. Lihat, tidak terpisahkan walaupun hidup dan semati. Mereka stick together ya. Ada empat. Apa biasa ini? Jadi kalau orang ngomong international itu beda kelas. Kalau international itu baru beda kelas. Kastanya di atas. Oh, itu dirimu itu di atas. Mega diva. Mega diva international. Oke, coba aja. Mega diva. Gari. Aku sampai ikut.